Hello Rocker semua, apa khabar? Anda bersama saya Rocco Al-Mubarak dalam rancangan Rocco To Rockers. Sama saya pada hari ini, Awang BPR kan? Siapa tak kenal Awang BPR? Hai. Kenal? Tak kenal? Terima kasih bang kerana hadir pada hari ini ya. Lama-lama kalau sudi kita... menjemput saya. Alhamdulillah, kita hadir ke KLCC pada hari ini. Di KLCC ya tu. Ini KLCC ni untuk makluman semua. Kita dah lama dah plan nak bawa Abang Awang ni. Kita nak bincang sebagai rockers yang orang tahu, orang kenal. Rockers dengan komposer. Antara yang terhandal lah di Malaysia ni bang. Boleh saya katakan komposer. Boleh lah, bukan handal sangat. Tak, komposer ni ada yang level dia legend. Ada yang level dia medium, ada yang sendu. Tapi abang ni boleh kata legend eh. Sebab kalau dah lagu masuk juara lagu tu, power lah maknanya. Alhamdulillah lah. Jadi kita nak tahulah abang ni asal-usul dululah. Sejak bila kenal muzik? Maknanya mula mengenal alat muzik, main ni bila? Saya berasal daripada Johor Bahru. Saya mengenali muzik sejak umur... Dajah 5 umur berapa tahun tak? 11 tahun. 11 tahun saya telah mengenali muzik. Saya amat minat dengan muzik. Di mana masa tu arwah abang saya dia beli sebuah gitar. Tak kapuk kan? Cakap gitar tu tak, nama gitar tu Kongres. Gitar besar, tepung. Jadi saya masa tu dajah 5, maknanya 11 tahun, 11 lah. Itu memang orang kata kanak-kanak lagi kan? So bila abang saya main gitar, saya tengok je main. Dia pesan, kau jangan kacau, jangan usik gitar ni kalau aku tak ada dia kau. Saya memang takut lah kan, kena marah kan. Jadi apa saya buat, bila dia tak ada, saya cuit-cuit. Saya cuit-cuit pegang gitar tu, saya nak belajar main lah. Jadi saya tengok ada buku gitar, buku. Kod lah. Buku kod tu ada pegang, ada jari pegang dengan gambar kan. Jadi saya hari-hari saya test. Test. Sampai saya boleh main. Dalam masa beberapa minggu saja. Jadi ini cerita. Abang saya tak tahu. Jadi satu hari tu dia main gitar depan saya. Saya tengok lah. Saya cakap abang saya, boleh saya pinjam tak? Kau bukan mana kau tahu dia tu. Kau tak tahu apa pun benda ni. Try lah. Abang tengok lah saya main. Dia terkejut saya boleh main dengan penuh dengan ikut A minor, C minor, D minor kan. Dalam beberapa minggu saya belajar tu. Lagu apa tahu? Lagu apa tu, There is a house in New Orleans. Okay. The house of the rising sun. Itulah lagu pertama saya. Saya praktis, saya jahit lagu. Okay, dari situlah mula minat saya. Masa umur 11 tahun tu, nak main muzik, nak main gitar kan lah, meminati muzik. Dari situlah saya munculnya bakat saya. Terus. Hinggalah ke sekarang. Lepas tu abang bagi main gitar tu. Lepas tu abang bagi main. Lepas tu abang saya pun dah meninggal abu dah. Dan gitar tu pun saya pun lupa letak kat mana. Pasal saya pindah ganda kan. Dah berapa tahun dah. Dah berpuluh-puluh tahun kan. Jadi itulah ceritanya saya mengenali muzik. Itu kita tong tu. Lepas tu bila saya bersekolah. Di sekolah menengah. Saya join. Dengan kumpulan pacaragan sekolah. Tapi saya tak main alat petikan gitar. Saya main trompet. Jadi trompet tu, tapi ada, trompet tu ada berbagai-bagai. Ada yang pakai cornet. Cornet tu macam trompet juga, tiga-tiga kan. Jadi saya main tu. Di mana masa tu umur saya, kita satu. Satu umur 11 tahun, 13 tahun lah. 13. Bila saya join je the band, masuk dengan pacaragan tu. Cikgu tu kata, saya gifted dia tu. Macam mana kau baru main, baru tiup boleh main. Saya terus join senior. Saya join senior band yang dah senior. Untuk apa-apa acara macam kata sukan. Pagi-pagi tiup trompet orang apa anak bendera. Bayangkan umur saya pun 13 tahun kecil tu dah tiup trompet. Jadi saya dah popular kat sekolah lah. Masa tu belajar baca dah kan. Dengan cikgu ajar. Jadi kata saya dah minat sangat muzik. Jadi daripada umur 11 tahun 11 sampai umur 13 tahun seterusnya lah saya memang minat sangat dalam muzik. Okey. Kira itu main brass band apa semua. Ya. Bidang rock ni macam mana pula boleh main ni? Masa dalam sekolah lagi tu. Jadi umur dah lanjut 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Yang gitar saya tak lupakan lah, saya mati dengan gitar. Jadi bila umur sampai 15 tahun, kami dah mula buat jamming. Dengan kawan-kawan ni. Jamming kat studio. Dan dulu tu kat Johor Bahru, ada studio yang nama dia B-Sound Studio. B-Sound? B-Sound. Boleh recording di situ kan? Dia tak ada, dia studio studio practice. Oh, practice. Di mana studio tu adalah orang kata pioneer lah. Pioneer untuk semua kumpulan-kumpulan rock dari Johor. Terutamanya macam Search, Left-Handed, banyak-banyak yang dari Johor. Fabian di situ kan? Fabian yang popular. Semua
praktis kat studio tu. Di di Komta, Komtek Torak, apa Komtek Torazak. Jadi studio tu memang legend lah. Jadi pengatas dia arwah dah, arwah Tuan Ali. So di mana Bang Kidal pun kat situ dulu, arwah Asamat lah, semualah kat situ lah, Amister. Ada jumpa ke diorang masa tu? Jumpa. Okey. Memang kami bersama-sama. Kalau kat Johor tu biar kita kat sana jumpa. Kalau di jam, kita tengok dari luar. Kalau kita jam, dia tengok dari luar. Kita jam, jam, kan? Jadi itulah tu legend, legenda kita studio tu lah. Jadi kat situ lah saya mula praktis apa semua hinggalah ke habis sekolah. Sebelum masa tu pun saya buat grup. Grup pun nama kadang-kadang bukan-bukan lah. Jadi grup pertama saya dulu nama dia Titanic. Line up siapa tu? Titanic line up mula-mula dengan Joey. Joey, okay. Joey BPR. Lepas tu Joey keluar kejap, saya join dengan Amy Search. Amy Search join dengan saya. Jadi kami pun masa tu dapatlah jemputan dari apa, mengenangi artis. Oh, dulu kan ada fanfare kan. Kadang itu lah cucu-cucu dalam daerah Johor Bahru lah. Jadi makin lama kali pun kami mengembangkan apa music tu, sampailah masing-masing bawa haluan. Bila masing-masing bawa haluan, saya pun carilah siapa-siapa yang dalam Titanic tu, ada macam bassist tu pernah main dengan saya, drama pernah dengan saya. Apa kata kita buat band, cuba nasib kat Kuala Lumpur. Okey. Jadi masa tu kat Johor, Joey pun dia ada perform dengan recording, dia dapat recording dengan satu band. Split time tu. Split time, yes. Tu kat JB. Jadi dia keluar daripada kami, kami pun tunggu, split time dia dah keluar album, lepas tu dia pun keluar balik daripada split time. Saya kata saya nak ke Kuala Lumpur, dia kata okey. Maksudnya saya, Yembai, bassist, Rahid, apa, Dainal, drama, ada seorang lagi arwah dah, Yem Cengkong dan Joey. Yang Cengkong nama MC tu. MC tu lah. Yang Cengkong tu MC. Dia dah meninggal dia. Okay, baru. Jadi kita sampai ke Kuala Lumpur. Mula-mula kami ni sebelum jadi artis, ada satu kawan tu, dia macam dia boleh katakan manager lah. Dia bawa kami ke pasaran muzik ni dengan mengenai artis. Macam pampir juga lah. Okay. Jadi puas lah kami jelajah jelajah ni. Sampai satu hari tu kami dipanggil di Perlis untuk mengenai artis lah. Artis macam dulu Datuk Lugilau, siapa lagi, Albado lah. Dulu main dandut lah. Dandut pun dandut, dia dah belasah lah. Jadi band kami tinggal di Arau, Perlis. Okay. Untuk mengiringi artis masa tu sebulan duduk di kampung sana. Jadi setiap hari ada show setiap hari. Ya, pesta expo. Memang orang kata setiap hari beginilah orang, beribu-ribu orang datang murah. Perlis hidup eh. Oh, di Arau. Dan tempat tu setiap malam bila ada artis, tak kira artis apa, beribu-ribu orang datang. Tempat tu kalau 10,000 10,000 orang masuk, memang dahsyat dah. Jadi satu hari tu band kita ni backing dan kita adalah rockers lah. Di mana kita main lagu rock juga. Kita dapat open act untuk tu charity. Charity datang untuk buat persembahan. Kami pun apalagi lah open air lah, open charity tu apa band yang untuk mula-mula kan. Kami main Iron Maiden semua. Iron Maiden bawa semua lagu rock heavy. Cerita pun tengok, wah dahsyat juga band ni dekat budak-budak. Masa umur dalam 20 tahun, 1 tahun. Jadi pun keluar main-main. Jadi kami pun beda lah, duduk tengok cerita hebat kan. Lepas tu habis show, kita pun relax. Duduk apa, Abang Ramli dengan Suzy duduk satu grup. Dia panggil. Dia kata, mana adik-adik tadi tu yang opening band tu? Okey. Baik, mesti ni. Apa kau duduk jauh-jauh? Dia duduk dengan dia. Dia duduk berbual-bual-bual, dia bercerita. Dari mana? Kita bercerita dari Johor bang. Oh, bagus lah korang ni kata kan. Dia JB semua tadi. Oh, bagus. Korang bagus. Potential kata. Memang rockers lah dia kata gini. Siapa ketua kumpulan? Saya bang. Apa nama kau? Dia kata, Awang. Dia bagi satu CD. Awang eh, okey bang. Ini CD abang. CD abang, tapi dia panggil saya tempat lain lah, tak sama dengan Pulau Security lah. Abang punya album solo. Tajuk album tu Panah Beracun. Adik dengar lagu ni, praktis. Berapa lagu yang boleh praktis? Nanti kita jumpa kat KL, kita buat latihan. Lepas tu ikut abang rock concert, apa concert. Jadi dari situlah kita mula je BPR ni. Dengan adanya apa Abang Rami tu panggil. Kami dapat jelajah Malaysia sebagai pengiringi kami cari untuk album solo dia. Kita pun start. Dan sambil jalan sini, sambil tu Joey pun ikutlah untuk ni kan. So satu malam tu bila dah berada di apa show-show yang banyak show tu, dia duk panggil kita orang nama-nama band yang tak tentu lah. Sekejap dia sebut Anak Kampung lah, sekejap dia sebut Reboot lah, sekejap dia sebut Taufan lah, kata bang. Bagilah nama yang sedap bang. Aku pun tak tahu lah nak panggil korang ni apa dia kata kan. Dari satu show tu dekat Kedah tu, saya tak ingat kat mana.
bila dah lepas apa show tu, dia nak sebut nama-nama, dia tersebut Bumi Putra. Ini dia kumpulan Bumi Putra. dia pandang saya gitu. Okey bang, Rockers. Dan itulah timbulnya, itulah berlakunya sejarah, hari dah sejarah. Nama Bumi Putra Rockers tu diberi oleh Abang Rami Salim. Jadi bila lepas tu kita pun pergi mana-mana show pun dia sebutlah Bumi Putra Rockers pun. Jadi untuk meringkat, meningkatkan perkataan tu, kita sebut BPR. Okey. Ha, jadi itulah. Kami sampai buat dengan dia, lepas tu kami dapat offer buat rakaman album apa sebutlah. Terus kita kekallah dengan BPR. Itulah cerita dia. Okey, okey. Tapi tadi tu dari Titanic tu Amy tak join pula. Bila lepas Titanic tu, dah sempat pecah. Kan dia ada band lain Amy masa tu. Dia tak ada band lain pun. Dia memang lepas tu saya dengar dia ke Kuala Lumpur. Okay. Dia ke Kuala Lumpur pasal dia nak buat search. Bila dia ke Kuala Lumpur nak buat search, search masa tu memang ada show jugalah. Ada main club apa semua kan. Lepas tu saya dengar search pun berpecah kejap. Dia orang ada baking apa, Sarah Yaakob apa semua. Amy balik. Amy balik ke dia, ajak saya. Oh, jom kita buat satu band lagi. Saya cakap, saya tak boleh lah. Saya nak dengan BPL ni saya tak nak buat kan. Jadi orang kata, tak ada rezeki lah. Tak apalah, saya memang dah ada band saya kan. Cerita dia gitulah berpecah. Jadi kami pun mulalah dengan buat album BPR tu lepas tu. Dapat tawaran. Itu production dia. Ya, pertama album pertama tu dengan Itu Production di mana ada lagu Maghrib kan. Di mana untuk apakah lagi Selamat Pagi aja. Malaysia kan. Selamat Pagi Malaysia. Jadi masa tu di label bawah Itu Production. Tapi itu pada tak lama. Dia tak dapat nak bertahan lama, dia pun tutup. Jadi kami pun dah terkapai-kapai. Jadi album tu tak dapat nak dipromosikan sangat. Okeylah, dapat buat nama sikitlah. Lepas tu untuk album kedua saat kita di offer oleh Live Record. Okey. Live Record offer kami, dia kata nak buat album, sign dengan dia terus, sign bawah Live Record. Dia kata setujulah. Tapi kami cakap kami nak producer. Dia kata nak siapa? Nak m.nasir. Sendiri minta lah. Sendiri minta. Okay. Nanti betul memang dia tengah di apa? Yalah, tengah di puncak lah. Dia memang nama dia tu kalau terbuat orang-orang dia sipu kan. Nama m.nasir tu memang popular sangat. Memang dia tu apa pantang sentuh lah jadi kan. Jadi dapatlah. Dapat m.nasir. Kita buat album. Itu yang terberlaku apa. Jadinya album yang popular apa tu. Bisa kan? Tak? Bisa, 1000 tahun takkan mungkin kan. Harum tu di hati. 1511 Dajjal ya. Tu pun lain pun tu lah. LY tu 1511 tu LY buat. Jadi itulah bermula je. BPR mendapat nama. Okey. Nak cerita masa datang KL tu struggle dia macam mana bang? Oh, kalau cakap struggle jangan cakap lah. Duduk serumah ke masa tu ke apa? Memang susah. Memang kami susah. Kami apa datang pun cukup duit tambang bas. Alhamdulillah sampai ke KL adalah kawan yang saya cakap pada manager kan. Dia tolong dapatkan itu pun bagilah tempat tinggal dengan di office dia. Di jalan apa tu, jalan dekat Taman Tasik jalan saya lupalah. Titi Wangsa ni ke? Titi Wangsa ya, satu tu. Ada satu studio. Studio tu memang office dia lah. Ada barang apa tu, orang tidurlah sini. Pagi-pagi tu pergi studio recording. Jadi pagi-pagi dia datang, dia buat gentang dengan kereta, pergi studio recording dekat Ceras. Studio Pro? Bukan Pro, dulu nama dia apa? Antartika, so saya lupa dah sangat. Lama sangat, dah pada 40 tahun kan. Dekat Ceras tu, sekarang ada lagi, jadi sound studio kat lama studio. Kita rekod kat situ lah. Tapi bantu kita guna hikmat. Siapa ni? Raymond Lim. Okey. Raymond Lim tu, gitaris blues yang balik daripada Sarah Yaakobnya gitaris. Yes, Yang album dengan m.nasir ni muzik semua main sendiri ya? BPR memang nak ikutkan keseluruhan muzik, drum, gitar, bass, dapat keyboard yang saya main semua sendiri. Cuma saya ada panggil session lah. Saya ada panggil Rabi Ahmad, Datuk Rabi Ahmad. Untuk lagu satu lagu je. Lagu Harum Jumur Di Hati. Saya nak akan piano touch klasikal tu. Okay. Jadi saya panggil dia. Itu dia main. Itu saya panggil dia. Okay. Jadi bila saya panggil dia, bang, tolong bang masukkan piano 4 ni. Rest pun saya buat. Gitar tu pun saya buat. Jadi saya nak akan piano feel tu. Kata, okay lah. Buat music. Buat music score kan. Saya pun buat lah music score. Letak dia. Walaupun pun. Oh, petik dia. Bau tu. Jadi bila dia dengar, petikan piano tu adalah
dia. Hasil daripada okey, tu piano yang keyboard string tu. Ah, keyboard string pun dia. Solo album tu. Yang lagu last, tu. Outro tu. Ah, lagu tu. Okay. Dia buat. Yang lagu dia, yang lain tu saya. Hmm. Ah, dia yang lain saya buat. Ah, gitu cerita dia. Oh, dahsyat ya. Itu setelah BPR meletup tu kan. Kiranya tahun 89 tu yang album apa satu lagi tu? Jiwa Luka kan. Jiwa Luka. Pun meletup juga. BPR masa meletup tu pun kita ada satu program. Hmm. Ada satu rancangan TV, rancangan show lah, show live show. Hmm. Rancangan Kingsway. Okey, okey. Bersama Kingsway dekat Pesta Kingsway. Dekat Pala Semara di RTM kan. Hmm. Jadi setiap minggu ada band yang akan bermain secara live. Hmm. Dan akan disiarkan di seluruh negara lah. Hmm. Jadi masa itu satu TV RTM lah kan dia yang buat. Jadi bila kami BPR pula tu, masa album yang kedua ni, album Tiba Tau Takkan Mungkin ni, dia keluar di pasaran, kita tak dapat feedback lagi daripada peminat pasal benda baru lagi. Okay. Jadi so, jualan masa first day keluar amat malam. Bos cakap alamak, yang pun tak jalan sangat lah, risau. Jadi bila program tu keluar, seminggu selepas album keluar, kami main live. Waktu main live tu memang dapat sambutan yang hebat lah daripada peminat. Dan tunggu satu menit tengok, hari keduanya besok album mentah buah pisang. Bos tu cakap apa, pekerja datang overtime packing. Jadi album tu jual sampai dekat 200,000. Memang merompat untuk pasal TV ni, pasal program tu lah. Jadi alhamdulillah lah, masa tu lah kami betul-betul buat nama lah. Buat nama kerana lagu betul, orang nak minat, kita dapat panggil show apa semua kan. Tak menang kan Kiswi? Kiswi dia bukan pertandingan. Oh dia bukan. Yang pertandingan dia ada satu lagi tu, dia ada pujaan 10 dari cafe. Ha, tu saya menang. Saya pernah menang. Saya dapat menang dua kategori, solo dan band. Itu penciptaan, itu cipta lagu. Jadi saya buat lagu finalist Larjinta. Saya menang. Okay, okay. Dan saya buat lagu Rona Jalil dan Toki. Itu kat mana? Kat audition ke? Bukan? Bukan, itu dibuat di... Saya rasa saya dengar juga masa dia, tu. Pujaan 10 KPN ni dia satu Malaysia. Ayalah, dia akan buat setiap minggu. Ha. Ha, setiap minggu di seri-seri radio. Kan dia ada konsert last kali tu? Konsert last di KL. Di auditorium. Itu yang saya menang tu. Okay. Saya dapat dua pilot. Okay, tu masa tu abang dah famous sebagai komposer lah. Bagus lagi. Okay, lah. Tu yang saya nak tanya tu. Sejak bila abang rasa abang berbakat? Yalah, tadi lagu apa? Ibu tahu mana lagu dari Sinar Mata kan? Sinar Mata, ya. Itu abang kompos. Dia kompos. Lepas tu bila terasa nak kompos untuk artis lain lah? Macam mana dapat peluang tu? Okey, saya masa tu lah yang bagus dia bila saya dapat berbaik dengan m.nasir. M.nasir dia tak loki ilmu dan dia tak loki apa-apalah. So dia pernah cakap kat saya, kalau kau ada lagu-lagu nak cipta, kau buatlah, dia kata. Okay. Dan pas pada abang boleh dengar je. Jadi saya pun memang tak nak buang masa lah. Jadi saya rekod lah apa-apa lagu dia dengan humming gitar pun. Lepas kat dia. Jadi satu ketika tu bila saya dapat sebuah lagu kat dia, apa boleh jauh dengar, jauh ambil satu lagu saya. Lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Ilusi. Okay. Lagu Segalanya. Oh dia produce kan masa tu kan? Masa tu MDC produce. Segalanya Keterima. Lagu tu pula masuk pula dalam rancangan juara lagu. Alhamdulillah, benang pula dapat nombor 2. Saya kalah dengan search apa Itabella kan. Masa tu lah saya, nama saya mula. Okay. Mencipta nama dalam sebagai seorang komposer. Alang-alang sebut Isabella tu, Isabella tu M.nasir cipta lah. Itu ada banyak ceritanya. Saja nak korek mana tu. Itu saya tak tahulah kan. Tapi dalam masa itu dia kata search yang buat. Search yang terima aliyah kan. Okay. Pada datanya ada yang kata belakang-belakang. Tak apalah, itu semua dah. Dah lepas. Tak apa, itu kita sama-sama tahulah ya. Tapi... kiranya first lagu lah tu, kiranya. First lagu untuk orang lain, tahu-tahu meletup. Itulah lagu yang first saya buat dalam composition. Yang mana lagu tu dapat dimasukkan dalam album orang lain lah. Masa dia rekod tu, abang tengok tak? Tak tengok. Saya tahu saya bagi lagu je. Kiranya itu dapat tinggi tu memang abang nak macam tu? Itu memang lagu yang saya cerita, lagu tu macam itulah. Nak melodinya. Seksa betul lagu tu. Lah tu. Okey, lepas tu tak silap tahun depan tu abang masuk lagi. Masuk lagi, saya buat Lama Sutra. Oh, Lama Sutra. BPR pun dari Sinar Mata lepas tu. Okey. BPR saya album sebelum tu saya belum BPR baru buat, baru masuk tanding. Selepas tu saya tahun 90 saya masuk. Pertandingan dari Sinar Mata alhamdulillah masuk sebagai lagu finalist untuk jual lagu. Lepas tu ada lagi lah. Lepas tahun kedua tu je. Lama Sutra. Masa lah. Masa. Gama. Oh, Gama lagu? Bang Asmara. Okey. Usaka. Ya. Okey. Gama tu siapa produce?
Tani Sudin. Gamal, eh? Tani Sudin. Saya bagi lagu je. Oh, itulah, kita punya tim dulu tu macam itulah. Macam Kobra Tasa. Tak apa lagi. Ada tertentu grup kita yang kita patut-patutin lagu lah. Okay. Jadi kadang-kadang saya buat lagu, saya bagi. Lirik siapa buat? Lirik, jom buat. Ada yang antara ahli Kobra Tasa tu buat. Macam kebanyakannya Siso lah buat. Siso banyak buat lagu-lagu saya. Macam Harum Sembuh Di Hati. Alright. Dan juga Esami Sahab. Okey, ha, sebab dah sebut BPR, saya tahu JS Kevin terlibat kan? JS Kevin pun terlibat dalam. Okey, saya sebab saya pun nak jumpa tak kesempatan. Kan? Macam mana orang dia tu? JS Kevin dia okey, orangnya simple. Tak cakap banyak. Dia memang pendiam je. Dia banyak buat lagu secara peribadi dia lah. Pasal dia orang dia memang susah nak jumpa depan-depan. Dia memang jenis low profile apa kan. Kalau kat studio pun dia relax, dia dengar, dia buat lirik. Jadi saya banyak juga gunakan nikmat dia dalam BPR. Macam lagu Air Mata Jernih. Sebelum tu ada album Bisa dengan Jiwa Depok pun ada. Kita lepas lagu yang album dari Selamat tu baru ada. Okay. Lepas pertama tak ada. Baru dia masuk. Dan dia juga banyak buat untuk ekspedisi, untuk Wings, untuk banyak lah. Jadi dia memang seorang komposer yang berbakat. Okey. Wan Hafizu tu siapa bang? Wan Hafizu adalah pelakon yang sekarang ni berlakon. Wan Hafizu tu? Wan Hafizu, dia lah. Oh iya ke? Dia lah, dia yang buat lagu Aku Ni Terangga. Dia cipta lagu, lirik dibuat oleh Nur Hayati nama dia. Tapi dia adalah seorang penulis daripada Dewan Bahasa. Dia memang orang dia tak muncul lah. Dia memang dia buat lirik kita ambil masuk dalam lagu tu. Itu pun sebenarnya adalah salah satu. Selalu orang tertanya siapa Wan Hafizu ni. Dalam geng rocker ni tertanya bang siapa Wan Hafizu. Memang sekarang dia memang berlakon. Wan Hafizu lah. Dia berlakon dan dia pun ada menerbitkan apa filem drama. Menerbit jugalah. Itulah. Okey, itulah zaman zaman komposer ni lah kan. Masa tu memang masa tu dah kurang aktif ke BPR ke apa? BPR ada sejarah dia juga. BPR ni masa lepas tahun 90 tu ada masalah dalaman. Bila masalah dalaman tu adalah berlaku sikit apa salah faham. Mana kami macam tak berpecah. Kami separated sekejap. Macam-macam body kan. Jadi kita diam sekejap. Lama juga diam juga beberapa tahun. Jadi dalam masa diam tu kami nak buat balik. Terjur dah tak ada kan dia keluar. Jadi ada tahun 97. Kita buat tu album dengan penyanyi lain. Katanya daripada kumpulan apa tu. Satu nama dia. Tahu. Album tu saya tahu lah. Kita daripada kan. Cuma tapi kan album apa Hidup di Tahun 90-an tu. Itu lain tu dah. Itu dah. Itu kan 92 ke? Tu tak. Hidup tu era 90-an tu. Era 90. Itu 90. Oh, 90. Itulah last album era 90-an tu. Itulah last album daripada dari Dramata kan. Tapi yang itulah lagu yang tadi JS Kevin tadi. Itulah album tu lah. Air Mata Jernih. Air Mata Jernih. Dia macam lambat dia famous. Dia daripada dia album 90-an tu lah. Jadi lepas album 90 tu kami break. Lama. Break sampai tahun 97 kami buat satu album dengan penyanyi yang saya cakap tadi tu. Selain tadi tu Toki lah apa tadi. Band mana lagi? Saya tahu dah masuk Tera pun abang produce kan. Saya banyak juga produce album dulu eh. Dah masuk Tera, Olan, siapa lagi? Okay, apa lagi Skala. Oh yalah. Banyak band-band yang ada nama tu. Jadi banyak lagu saya buat lah. Skala digenggam, menggam sepi. Gitu lebih kurang. Abang cipta ke tu? Lepas tu lagu apa Skala, lepas tu ada satu kumpulan Okay. Wasilah. Wasilah Tita. Betul bang juga. Aku tak buat lah. Nampak? Semua yang sedap-sedap ni, nampak? Kebanyakannya abang cipta. Tempat tu, saya meletakkan abang ni dah kira level legend lah. Alhamdulillah. Dia sebab selain m.nasir, selain JS Kevin, dia hanya untuk ekspedisi dan Wings. Ya. Tapi yang lain-lain ni abang lah. Yang cipta pun banyak lagu saya buat lah. Yang lain ni Mak Nawab untuk yang perempuan, Ali untuk ni. Tapi banyak aku untuk band lah. Untuk band yang baru Okay. Banyak juga lah. Ada lagu-lagu macam Lari Dawang Sutra. Even sekarang saya dah buat lagu satu baru lah. Untuk Bagio. Taman Curga ada baru ni. Baru yang tu promote ni ke apa tu? Taman Curga tu. Promote tengkapan ke apa? Okay. Dah masuk tu lah tu. Okay, selain dah masuk tu lah tu, abang ada main session ke? Banyak album yang saya session. Banyak album. Session ni
Tension ni tak tentulah. Kadang-kadang bos lah dulu. Bila album tu nak buat cepat, masa tengah apa, zaman tu zaman meletup tau, zaman band meletup. Jadi kadang-kadang bila syarikat rakaman ni nak cepat, bila dia ada artis yang ada, ada penyanyi yang boleh nyanyi, dia carilah musician. Kononnya, alah carilah dia, gitar, gitar apa kan. Jadi bila jauh ni belum cukup terlatih untuk buat recording, bos takut duit duit habis banyak kat studio. Bos cakap, apa kata you all ambil gambar. Dia ambil gambar, dia bukan nak menghentikan. Dia ambil gambar je, tapi lepas album siap, dia practice lah. Jadi dia cepat. Dia cepat, dia suruh sessionist man. Jadi dia, dia bagi satu, satu producer, okay, kau tarik lah siapa. Okay, kadang-kadang ada saya main. Ada 10-10 lagu tu saya main. Jadi kita main betul lah. Lepas tu bila album siap, penyanyi yang akan nyanyi lah, original singer tu. Contoh siapa singer tu kan, yang akan nyanyi sampai habis, album keluar. Bila keluar, jadi dulu tu adalah kata-kata belakang, kata apalah band ni. Bila recording nak buat sedap, bila main live apa kan, macam kan. Jadi itu kadang-kadang tak boleh salahkan siapa lah. Jangan kata macam tu kan. Ini semua kehendak producer kan? Nak cepat, nak cepat. Tapi band tu pun kena ambil inisiatif. Mereka kena praktis. Mereka kena praktis betul-betul. Tapi ada band yang buat bagus. Macam contoh Dama Sutera. Memang mula-mula album mereka cakap mereka takut nak main. Jadi saya main dengan Lucky Fan Number. Album kedua saya pergi peluang. Bila saya pergi peluang, mereka boleh main. Lepas tu terus je mereka boleh buat show sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah band tu boleh pergi. Okay. Lah tu cerita dululah masa ni kan, 90-an ni semua. Bila dah menuju ke era baru ni apa semua ni, apa apa yang abang buat? Ataupun abang masih berkarya ke macam mana? Saya masih berkarya. Kalau ada orang nak lagu, saya bagilah. Keadaan sekarang ni keadaan yang apa, cabaran sekarang? Cabaran sekarang ni kenapa? Lagu-lagu tu untuk dijual di pasaran macam untuk mendapat royalty lebih, contohnya jualan album dah tak amat berkurangan sekarang ni kerana era digital kan. Jadi lagu album sekarang CD pun tak dijual dah. Orang tak nak print CD dah kan. Jadi benda tu menjadi satu apa tu trend yang di mana kejatuhannya penjualan CD tu pada masa sekarang ni. Jadi ramai yang kadang-kadang komposer dah macam malas dah buat lagu. Malas dah macam dia kata macam mana macam Allah. Aku buat pun kan cakap habis kat situ je kan. Jadi memang cuba nak buat jugalah. Kita buat-buat juga. Tapi sekarang punya cara digital. Maksudnya dijual lah secara dalam YouTube, YouTube ke, dijual dalam YouTube apa kan. Ataupun jual lagu dalam ringtone ke apa semua kan. Jadi cara jualan digital kita tak apa nampak sangat. Nampak-nampak kesan dia tapi tak macam dulu. Dulu album jualan tu sampai ratus-ratus sampai dulu, dapat double platinum, triple platinum lah apa kan. Jadi itulah perbezaan antara dulu sekarang. Maksudnya sekarang kalau ada penyanyi yang nak jadi artis, boleh dah datang ke abang? Boleh, tapi tapi gini lah, saya sedang cerita lah. Saya nak mengambil artis baru, saya tak boleh keluarkan kos sendiri. Jadi kalau diorang kan berkemampuan, dia kata, bang, saya ada duit bang, RM20,000 ni bang, abang, saya buat lah. InsyaAllah. Ada juga yang saya buat tahun lepas. Ada, diorang kata, bang, saya ada modal banyak ni bang. Cubalah buat je lah. Jadi itulah. Sekarang kebanyakan begitu. Yalah, kita faham. Sebab tu sekarang semua home studio je kan. Studio ada artis ni, dia nak jadi artis, bagi duit, aku kompos, siapkan lagu arrange semua, buat. Dia pagi dengar free je kat YouTube. Bila orang panggil show, pergi situ lah dia. Muncul macam tu sekarang, banyak berlaku tu. Yalah, artis-artis yang baru ni, saya tengok banyaklah yang bila dia buat. Alhamdulillah kalau rezeki jadi, orang suka minat dia, RM100,000 tu, RM7,000,000, radio pun ambil lagu dia. Radio ambil, radio push buat dia. Cara dia gitu. Hari tu konsert dekat Putrajaya tu bang? Yang BPR ke apa? Untuk hari Malaysia itu kan? Merdeka tu. Malaysia. Itu macam mana sambutan? Alhamdulillah. Itu pasal tu orang pun ramai. Pasal malam tu memang ramai artis. Malam tu ada apa ya? Kita ada kafe, kita ada apa? Masdo ke apa? Tak ada? Bukan. Apa ni? Apa tu yang lagu budak tu? Sayang apa? Projector Band. Projector Band. Lepas tu ada tak writer, Azlan tak writer, ada BPR Mugam. Okey lah, berbagai artis malam tu. Kita pun BPR pun dapat dipanggil, Alhamdulillah, dapat sambutan yang begitu hangat sekali lah. Alhamdulillah. Itulah konsert. Saya BPR, saya pernah turun 2006 ke apa, 2005. Oh, lama tu. Di Life Center ke apa? Oh, dia bukan. Bukan, KL Live. Back room. Itu kita buat live recording tu. Itu yang keluar kita punya album live. Okey. Itu yang saya, tapi sikit je part the akustik tu kan.
Kan ada satu tempat dia. Saya sebagai rockers yang minat BPR ni, kita nak tertunggu. BPR tak nak buat konsert unplugged ke kan? Sebab unplugged ni simple lah kan? Yeah. Sebab trend sekarang ni, dia nak busking je tu, style busking. Kita sebenarnya, BPR sekarang ni kita masih ada. Kita dah renew di balik apa semua. Kita pun dapat panggilan tu TV. Baru ni, 2 minggu lepas kita dapat panggilan tu TV3. Panggil untuk rancangan apa? Juara lagu. Jadi kami dapat jadi guest artist. Ini alhamdulillah di baru-baru ni pun kita akan ada dapat jemputan. So kita akan buatlah. Dan saya rasa tahun depan lagi pun lagi sebulan tahun depan kan. Saya nak buat road tour. Saya mungkin akan buat road tour daripada belah belah Sabah Sarawak. Kita akan buat di Sabah dulu. Road tour lah ke bandar-bandar ni. Nanti kita pergi ke Sarawak dan kita Malaysia. Kita dah ada planning. Kita ada planning nak buat. Jadi masa tu mungkin dalam satu konsep kita buat tu, kita buat unplug. Kita buat, kita akan pelbagaikan. Nak unplug terus pun senang lah. Kalau kalau ada bajet lebih, mungkin kita akan rekod. Rekod kita keluarkan. InsyaAllah. Itulah yang kita harapkan. Sebab peminat BPR ni masih ramai. Sebab dia, orang minat BPR ni, ada yang minat join macam saya kan. Saya fokus kat abang. Dan Yembai pun kita minat. Dulu orang minat Yembai sebab dia paling jambu kan. Macam tu lah. Orang masih minat. Sebab nak cerita lagu yang famous BPR terlalu banyak. Dan awak, abang Awang sendiri, komposer, terlalu banyak lagu yang famous. Apa tak abang nyanyi je semua lagu tu? Senang. Actually saya ada album saya sendiri. Saya ada buat lagu saya sendiri. Di mana saya ada keluarkan cara dalam Facebook saya saja. Bukan lagu tu saya nak pasaran, bukan lagu tu saya hanya untuk melepaskan apa minat saya sebagai nak menyanyi dan kompos, saya saja buat. Pelangi Senja abang menyanyi. Saya itu so, dalam album album tu 97 tu bukan? Bukan, itu Semangat Melayu. Itu sudah. Ini tipe Pelangi Senja. Itu aku bercermin di kacamata hitammu. Itu siapa boleh buat lirik? Bukan main kan. Itu first time saya tengok bercermin di kacamata hitammu. Lain macam. Okay. Jadinya saya sebenarnya lah lupa saya nak bawa saya punya album lah. Saya ada The Best of Awang BPR. Tapi nanti saya akan email ke awak ke. Baik. Atau saya pass ke awak ni. Lagu baru-baru saya lah. Jadi kalau orang kalau nak cari album tu memang tak ada kat pasaran. Mungkin boleh order direct dari sana. Dari saya. Itu Mac Rahayu ada semua tu ke? Bukan. Ini saya punya sendiri. Ini baru, yang terbaru. Yang terbaru. Best of Awang BPR 2018. Jadi saya buat semua lagu cipta saya. Saya nyanyi, saya arrange semua. Kalau siapa-siapa nak, boleh email kat saya Awang BPR awg_bpr@yahoo.com. Nanti dengar tu awg_bpr. Tak pun kalau rasa nak follow, boleh follow, boleh add Facebook abang. InsyaAllah pasal Facebook saya dah penuh. Dah penuh. Tapi saya cubalah kalau Boleh follow. Masuk je follow, message ke apa-apa kan. Dia pasal hanya yang terpilih aja yang boleh ni. Bukan boleh terpilih. Jadi friend tu. Kat situ boleh tengok abang Awang punya ni aktiviti kan. Selalu juga jamming-jamming, tunjuk show main semua kan. Tapi saya berminat dengan abang dulu duo dengan Man Kidal dekat Cerating ke apa. Dahsyat tu masa tu. Kita ada buat dekat Cerating, lepas tu kita ada buat dekat Johor. Berlawan-lawan dengan Man Kidal. Itu saja untuk berminat lah. Harap-harap boleh buat lagi macam tu. InsyaAllah. Kita memang ada kalau ada dipanggil, ada tempat, memang kita nak buat. Man Kidal pun memang best. Man Kidal smoothing, dia kepala best. Saya respect dia. Okay. Nampak? Rockers dengan rockers, dia memang saling merespek ya. Untuk perempuan ya. Okay, kita dah hampir ke penghujung rancangan. Jadinya, saya tanya lah abang kan. Jadi, ada apa-apa kata-kata terakhir ke nak cerita kat dia orang ni ke? Kan? Kepada rockers-rockers yang ada kat FB ni ke? YouTube ni. FB atau YouTube lah kan? Kita bagi je lah video ni. Orang nak tahu. Kepada peminat-peminat apa pemuzik, muzik tanah air eh. Saya pun ucapkan terima kasih lah kepada awak semua. Masih mengingati muzik-muzik rock. Khususnya pada lagu-lagu cerita saya. Dan lagu-lagu kawan-kawan yang lain kan. Dalam muzik genre rock eh. Dan kita harap peminat akan terus beri sokongan. Kepada kami yang di mana kami akan mewarnai industri muzik tanah air. Dan kita takkan berhenti, kita akan jalan seterusnya untuk kita semua. Untuk meningkatkan lagi untuk industri muzik tanah air. Terima kasih Pak Jujang. Gua cahaya lu.
Wacaya sama lu. Okey, itu saja buat masa ini. Nantikan nanti projek Rocco To Rockers, ya, dengan rockers yang lain pula. Walaupun kita tak tahu lagi siapa. InsyaAllah. Okey, ya. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Bye. Rock, tak rock tu tangan. Tapi tak rock. Okey. Tangan rock dah ada. Tangan rocker. Tangan rock. Rocker.